bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog saya. Video kali ini saya share tentang sungai kali pak bos, dan kita berada di sungai kali ya, sungai kali apa sungai atau kali yang ada di persawahan yang amat luas, juga pemandangan yang cukup bagus ya. Dan kita sambil ngarit dekat kali sawah ini ya, sungai sawah ini. Pak bos, kita masukkan ke karung ya, sedikit demi sedikit hasil rumput suket kita ngarit hari ini di area persawahan yang dekat kubangan nawa sawah sungai ini, sungai sawah ini. Dan ini kita sediakan karung untuk kita wadah ke karungnya sedikit demi sedikit. Oke, kita masukkan karung sedikit demi sedikit. Dan masih kita tahap awal ya, kita masukkan karung di area sungai sawah ini ya. Juga ada kambing-kambing di sekitar sana yuk. Kita lanjut lagi ngaritnya di dekat sungai sawah ini, ambil lihat pemandangan di sekitar ya, yang lumayan bagus. Juga ada bangunan candi atau pura ya di sini. Ini pak bos ya, sungai sawahnya ya. Dan kita sambil ngarit di area sungai sawah ini. Nah, ini rumput kita hasilnya, dan kita masukkan sedikit demi sedikit ke karung sana ya, sambil ngarit di sungai sawah, ambil lihat-lihat pemandangan di sekitar ya, yang lumayan indah untuk pandang mata, hijau dan hijau sejuk. Kita ambil karungnya dan kita isi rumputnya ke karung sedikit demi sedikit apa yo, sambil lihat pemandangan di sekitar yang begitu hijau-hijau di sungai sawah ini kita ngarit. Nah, ini pak bos rumput kita, dan kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita masih dapat segitu pak bos. Kita harus lebih cepat-cepat nih pak bos ngaritnya, ngerumputnya di sungai sawah ini, karena cuaca langitnya juga mulai hitam. Nanti sebentar lagi, biasanya walau panas-panas terus langit hitam ini, kalau hujannya nanti turun pak bos. Dan kita ngaritnya harus dipercepat pak bos ya, di suasana kali sawah ini ya. Sambil lihat hijau-hijau, pegunungan pun udah mulai agak pedut dari sini ya kelihatannya, tanda-tanda langit menghitam panas, biasanya sorenya dikit turun hujan. Walaupun rumputnya di sini di sungai sawah ini pak bos ya nggak begitu lebat ya, tapi kita bisa lihat suasana pemandangan yang lumayan bagus. Dan kumandang azan duhur dah berkumandang seperti terdengarin pak bos.
Dan jalan raya dari sini pun udah kelihatan apa sih itu, mobil-mobil lewat itu. Nah, di sana itu juga kelihatan dari area sawah sini. Dan langitnya udah mulai menghitam, suasana panas sudah mulai hilang. Nah, langit-langit hitam udah gemelantungan di atas bumi sini apa ya. Dan area pegunungan pun udah kelihatan remang-remang juga. Dan kita ngaret ya, udah hampir dapat ini, masih kurang. Teladan kita lanjut lagi ngaret ya bos. Oke, adzan zuhur udah selesai dan kita lanjut lagi ngaritnya. Dan karena suasana langit sudah mulai mendung, takut nanti kehujanan. Walaupun di tengah-tengah area persawahan Pak Boyo, air tapi lumayan bening dan bersih ya, seperti ini Pak Bos. Bening dan bersih. Dan rumput-rumputnya juga lumayan, walaupun masih muda-muda ya, rumputnya lumayan lebat ya bagian. Dan langit mulai hitam, mau turun hujan, kita harus dipercepat ngaritnya ya di sungai sawah ini. Oke Pak Bos, mungkin video ngarit di sungai sawah ini ya kita akhiri sampai di sini aja ya videonya ya, karena cuaca langitnya juga mulai mendung. Nah, seperti itu. Dan kita juga udah mulai hasil, sudah satu karung penuh ya. Dan ditambah hasilnya itu nanti kita udahi dulu ya videonya. Terima kasih telah menonton. Mungkin video ngarit di sungai sawah cukup sekian videonya. Dan see you next video. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Thank you. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarit di sungai sawah cukup sekian videonya.